Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share caranya dapat 1 juta per bulan. Dan kalian tuh bener-bener dibayar 1 juta per bulan tuh tanpa modal. Kemudian kalian juga gak usah ngeluarin, ya istilahnya ngeluarin modal, ngeluarin duit gitu ya. Ini tuh bener-bener pure penghasilan 1 jutanya itu gak ada modal sama sekali gitu di awal. Cuman modal HP dan kuota doang gitu ya kan. Dan buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Oke, jadi aku mau kasih tahu dulu. Jadi penghasilan 1 juta per bulan itu bisa naik, bisa jadi 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan 5 juta, bahkan 10 juta gitu ya. Itu tergantung dari konten yang kita yang kita upload gitu ya. Dan aku bakalan spill caranya seperti apa. Jadi caranya itu kalian harus punya konten YouTube. Jadi ini adalah kontennya. Nah, ini adalah konten YouTube yang bisa, yang aku bilang bisa menghasilkan uang 1 juta per bulan. Bahkan sih sampai saat ini yang aku hasilkan itu 1,5 juta ya. Cuman aku bulatin aja 1 juta. Dan penghasilan itu tuh bisa naik seiring berjalannya waktu gitu ya. Sering kita upload video itu sering juga banyak iklan yang muncul dan ditonton oleh orang lain, dan kemudian kita bakalan dapat penghasilan itu. Nanti aku bakalan spill untuk komisi-komisinya, aku bakalan kasih info dulu nih. Terus gimana caranya nih cara menghasilkan uang dari YouTube? Jadi kalian cukup upload video doang, kemudian nanti dari YouTube sendiri ada kayak semacam info bahwa kalau misalkan kita mau dapat uang itu kalian harus 4.000 jam tayang dulu dan 1.000 subscriber dulu. Sebenarnya sih kalian bisa search sendiri ya mengenai peraturan-peraturan gitu loh. Nanti kalau misalkan udah memenuhi syarat, nanti kalian bakalan bisa melakukan monetisasi. Jadi nanti itu kalian harus bermitra dulu dengan YouTube. Setelah kalian bermitra dengan YouTube, baru kalian bisa menghasilkan uang kayak gitu. Dan aku bakalan kasih tahu ya untuk estimasi pendapatan. Jadi ini adalah channel YouTube aku selama ini. Nah, sebenarnya sih videonya nggak terlalu banyak ya, cuman lumayan juga penghasilannya gitu. Apalagi kalau misalkan kalian bisa upload sebanyak-banyaknya video dan kemudian banyak yang nonton, itu penghasilannya pun bahkan lebih besar lagi gitu. Dan aku pun ini upload video nggak yang banyak juga, kadang sehari cuma satu, kadang sehari cuma dua gitu. Itu tergantung kita ada waktunya. Jadi ini tuh bener-bener sampingan tanpa modal dan bener-bener tuh kayak nggak memakan banyak waktu juga gitu loh. Karena kan biasanya aku bikin konten itu di malam hari gitu kan. Jadi ya nggak memakan banyak waktu untuk menghasilkan uang dari YouTube gitu. Tapi penghasilannya lumayan banget. Aku sekarang penghasilan sekitar 1,5 juta itu per bulan ya. Dan itu tuh bisa naik kalau misalkan kita terus upload video dan banyak yang nonton juga. Oke teman-teman, nih aku bakalan kasih info mengenai komisi-komisi yang aku dapat gitu. Nah, aku bakalan masuk ke YouTube Studio. Jadi ini adalah rangkuman-rangkuman penghasilan aku selama ini dari konten YouTube. Nah, di sini ada kayak grafik penghasilan gitu sih. Di sini dari mulai November, Desember, Januari, dan sekarang Juni naik drastis lumayan ya, karena memang aku sekarang sering banget upload. Nah, ini ada video terpopuler. Jadi ada penghasilannya, ada yang 23,6 ribu, ada yang 9,7 ribu, dan lain-lain. Ada yang 1,3 ribu dan lain-lain ya. Ini banyak banget kan. Kemudian ini juga sama, masih di real time untuk penonton juga. Kemudian kita back. Nah, selain ini, sorry, kita masuk lagi. Nah, selain ini adalah analitik atau kayak semacam jumlah penayangannya berapa, waktu tontonnya berapa jam, kemudian subscribernya nambah berapa, estimasi pendapatan Anda 1 juta. Jadi ini tuh 1 juta masih ada perentelannya 1 juta 100 berapa gitu. Cuman kalau di YouTube Studio itu dibulatkan menjadi 1 juta gitu kan. Terus kalau pengen lebih jelas lagi, kita scroll ke bawah. Nah, ini masih untuk konten.
Nah, ini untuk pendapatan ya. Nih, pendapatan aku, nih kalian bisa lihat sendiri. Estimasi pendapatannya 1 juta. Dan kalau digeser ke sini sama sih, masih grafiknya itu kayak pendapatan-pendapatan gitu, misalnya dari 7,2 ribu ke 14 ribu kayak gitu ya. Nah, ini adalah estimasi pendapatan. Kalian bisa lihat dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni sekarang 1.130.000 ya. Jadi yang ini kan estimasi pendapatannya 1 juta, tapi sebenarnya itu ada ekornya 130.869. Nah, kemudian selain itu ini juga adalah nih konten-konten aku yang menghasilkan uang tuh yang ini, misalnya ribuan konten TikTok affiliate itu penghasilannya udah 310.000 ya, yang menjadi uang gitu, yang hasil orang nonton tuh udah 310.000, di apa, dikonversi ke duit tuh 310.000. Kemudian ada cara buat konten itu 110.000, ada komisi double dari TikTok itu 74.000, ada cara share link itu 29.000, tips banyak orderan TikTok itu 29.000. Jadi ini adalah konten-konten dengan penghasilan teratas gitu. Jadi ini adalah konten-konten yang aku buat, ini tuh semuanya ada uangnya gitu loh. Jadi setiap aku upload video, kemudian ada orang yang nonton, dia pasti menghasilkan uang, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya, walaupun yang nontonnya dikit ataupun banyak, itu pasti keluarnya uang gitu loh. Jadi kalian juga semangat ya buat yang bikin konten YouTube, gak usah patah semangat, karena nanti penghasilannya juga lumayan banget loh. Kita cuma bikin video doang, dan itu udah, walaupun yang nontonnya 1, 2, atau 3, itu udah dikonversiin, bakalan dapat duit gitu. Nah, ini adalah beberapa video aku dari mulai komisi tertinggi hingga terendah. Ini cuma 6.000, ada yang 6.000, ada yang 5.000, kemudian ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang 2.800, ada yang 2.700, bahkan ada yang 1.000. Malah ada yang 297 perak. Makin ke bawah makin kecil ya, ada yang 71,66 gitu loh. Tapi kan lumayan banget ya kan, sekali kita upload video kalau misalkan booming itu bakalan dapat gede banget. Kayak video teratas aku itu dapat udah 310.000 gitu loh. Dan itu kan udah lumayan ya kan gitu. Kalau misalkan dengan banyak video bisa menghasilkan ratusan ribu, berarti kalian per bulan gak dapat 1 juta lagi, bahkan bisa 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta, bahkan 10 juta gitu ya kan. Dan ini adalah real penghasilan dari Facebook. Itu karena kenapa aku cuman baru dapat 1 juta ya, karena kan aku termasuk pemain baru gitu ya. Jadi maksudnya kayak uploadnya itu aku rajinnya tuh akhir-akhir ini, karena aku kan kebetulan kerja, jadi ada waktu ya aku upload, ada waktu aku upload. Tapi sekarang aku bakalan lebih konsisten lagi supaya penghasilannya bisa lebih besar. Nah, buat teman-teman pelajar, mahasiswa atau ibu rumah tangga, kalian harus banget gitu buka YouTube ya kalau mau cari sampingan, walaupun prosesnya lama, tapi nanti dapat cuannya tuh, dapat duitnya tuh enak gitu loh. Berasa terjamin banget, berasa kayak semangat bikin konten karena tiap bulannya pasti naik gitu loh. Karena kan semakin banyak video yang kita share, pasti komisinya naik gitu, teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk penghasilan tanpa modal. Nah, buat teman-teman semua, semoga yang lagi buka YouTube bisa berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, itu dia video hari ini dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.